Om Swastiastu. 8 kemuliaan ide Sang Hyang Widiwase dalam perwujudan Sang Hyang Astadewata menjadi kekuatan pada 8 aspek kehidupan untuk memelihara keseimbangan alam skala maupun niskala berdasarkan pada lontar tatwa agama yaitu Widi Tatwa dan lontar Buana Kosa dijelaskan sebagai berikut. Dewa Baruna atau Waruna sebagai penguasa lautan atau sering juga disebut Dewa Samudra memiliki kuasa terhadap luasnya lautan yang merupakan sumber pensucian alam. Melalui lautan maka terciptalah hujan atas sinergi dari kuasa para dewa agar kehidupan di muka bumi bisa tetap berlangsung harmonis. Dewa Indra menjadi bagian dari Astadewata sebagai penguasa hujan serta sumber kesuburan. Merupakan kekuatan ide Sang Hyang Widiwase sebagai penguasa angkasa dengan bersenjatakan bajra sebagai simbol penghancur segala bentuk kegelapan. Dewa Bayu merupakan penguasa atas angin dan udara, menjadi kekuatan nafas atau tenaga dari pramana setiap makhluk hidup. Bayu merupakan salah satu elemen dasar dari Panca Mahabhuta yang menjadi bagian dalam penciptaan Buana Alit. Dewa Kuera adalah dewa penguasa kekayaan alam yang merupakan salah satu dari Astadewata di mana bagi umat Hindu di Bali beliau dipuja sebagai Batara Sri Sedana yaitu sumber dari segala kemakmuran yang dapat dinikmati oleh seseorang selama hidupnya. Dewa Surya atau Dewa Matahari merupakan dewa yang mengatur siklus peredaran semua planet dalam tata surya dan merupakan tumpuan bagi semua makhluk hidup di muka bumi karena melalui sinarnya menjadikan bumi memiliki tatanan yang harmonis. Dewa Chandra atau yang disebut dengan Dewa Bulan sebagai pengatur siklus kehidupan di muka bumi. Dewa Chandra memiliki kuasa yang hampir sama dengan Dewa Surya namun dalam periode waktu yang berbeda. Dewa Chandra juga merupakan dewa kesuburan terhadap seluruh vegetasi di muka bumi. Dewa Agni atau Sang Hyang Agni, Dewa Penguasa Api. Bergelar sebagai Dewa Pemimpin Upacara, di mana dalam setiap kegiatan upacara, pasti akan selalu menyertakan unsur-unsur api, baik melalui dupa maupun yang lainnya. Dewa Agni merupakan duta atau perantara terhadap kegiatan upacara yang ditujukan ke hadapan Sang Pencipta, beserta manifestasinya. Dewa Yama atau Yama Dipati
sebagai penguasa alam kematian, mengadili roh-roh orang yang telah meninggal untuk mendapatkan keadilan terkait baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selama hidupnya. Baiklah sahabat, itu tadi secara singkat kami sampaikan terkait Asta Dewata atau 8 manifestasi ide Sang Hyang Widiwase dalam rangka menjaga keharmonisan antara alam sekala dan niskala. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.